Biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Dan seperti biasa, saya Rudy Hartono kembali akan mengajak kalian melintas daerah, melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Perjalanan kita hari ini teman-teman diawali dengan menikmati suasana pagi di Kota Parepare. Tapi karena hujan deras tiba-tiba turun, saya kemudian memilih berteduh di Tree Collection Parepare. Dan ternyata ada kakek yang jualan rambut nenek nih, gulali ngetop sejak zaman dahulu kala. Karena hujan, pembeli sang kakek ini kan berkurang nih. Jadi kita borong rambut neneknya sampai ludes. Rambut nenek manis. Manis. Hujan dari tadi dari jam 8 hujan. Tadi ke bawah hujan. Di sini luar hujan. Apa ini? Ini susu. Baik teman-teman, saat sore tiba hujan reda dan kali ini saya ajak kalian nongkrong di salah satu tempat baru yang ada di Kota Parepare. Namanya Yop Space, bekas 99 kafe yang kini berganti nama dan berganti pengelola katanya. Nah, mari kita cek tempatnya. Suasana di dalam memang tidak jauh beda sih dengan bentuk asli dari kafe 99 yang dulu. Hanya saja ada perubahan bentuk di barnya dan penambahan pernak-pernik sebagai pemanis di ruang depannya. Nah, inilah yang membuatnya sedikit berbeda. Ada juga hiasan-hiasan di depan yang membuat tempatnya menjadi terlihat Instagram.
puas melihat-lihat bagian dalam, sekarang kita ke bagian luar ya teman-teman ya. Penambahan spot baru di bagian depan ini memang lumayan menarik ya, karena di tempat ini terbatas, jadi kalau pengen duduk di sini harus cepat-cepat sih teman-teman ya, harus antri kita kali ya. Karena banyak yang memfavoritkan duduk di sini nih, karena fotonya bagus. Teman-teman, menurut kalian tempat ini nilainya berapa nih dari skala 10 sampai 100? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya penasaran dengan penilaian kalian. Dari sore yang saya kemudian akan berbagi agenda unik di Bacu Kiki Kota Parepare, namanya Lomba Tangkap Itik di area Empang. Nah, mari kita lihat keseruannya. Biasanya lomba seperti ini digelar saat ada festival budaya di wilayah Parepare ya, kadang juga saat Agustusan. Pesertanya lumayan banyak sih ya, saat digelar itu semuanya berlomba untuk ikut nih, mulai dari bocil hingga orang dewasa. Jadi aturan mainnya teman-teman, itik itu akan dilepas di empang ya. Setelah dilepas itu pesertanya turun ke empang untuk menangkap. Siapa yang menangkap paling banyak dialah pemenangnya. Jadi nggak boleh pakai alat ngejarnya. Tapi yang paling unik adalah mereka harus memakai sarung. Jadi turun ke empang itu harus pakai sarung, menangkap itiknya dan dengan dua tangan. Berlumpur ya? Iya, susah. Tadi tangkap berapa ekor, Pak? 7 ekor. Jadi ya. Masuk final? Nggak masuk. Alhamdulillah nggak masuk. Lebih 10 ya? Daftar berapa? 44 orang. Dari mana saya ikut? Ada dari... tersebar dari 7 RW yang ada di Kelurahan Bacu Kiki ini. Ada juga dari Kelurahan Tetangga. Keseruan yang sebenarnya teman-teman dalam lomba ini terletak di babak finalnya itu, di mana peserta di babak final itu selain mendapat hadiah juga diperbolehkan membawa pulang itik yang berhasil mereka tangkap di empang. Wah, makan palako nih. Seru banget kan teman-teman? Jadi yang masuk final itu ketika menangkap itik, itiknya enggak dikembalikan lagi ke panitia tapi dibawa pulang buat masak. Mantap. Thank you.
Dari lomba tangkap bebek selanjutnya, bebek lagi, itik, selanjutnya saya ingin mengajak kalian melakukan kampanye Indonesia Bersih satu kantong sampah setiap hari selama setahun. Satu tahun penuh sudah kita lakukan, kenapa tidak kita coba selama 2 tahun? Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita seperti biasa. Kita ingin ya sekali lagi mengumpulkan satu kantong sampah hari ini, dan ini masih bagian dari kampanye Indonesia Bersih. Bersih dari korupsi, bersih dari sampah. Sampah di sekitar sini emang banyak banget sih, lumayan. Khususnya sampah-sampah ya seperti ini. Yang begini-begini nih. Ini kalau misalnya dibiarin satu hari ini sampahnya kita tidak pungut, ini jumlahnya bakal banyak dan terus banyak. Nah, coba seandainya setiap hari kita bikin gerakan bersih-bersih sekitar rumah, pasti tidak sulit untuk membuat halaman kita itu bersih. Mari kita keliling-keliling cari sampah satu kantong. Baik teman-teman, luar biasa. Sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.